nggak apa, biar dia cepat keluar, ya. Ayo silakan. Buahnya masih bulat begini. Iya dong. Terus? Doi. Jadi yang memotong siapa? Mantap ya. Banget. Hah? Boleh minta tolong potongin gak? Lu ngerepotin ya. Nih di, potongin deh. Pada sirik ya sama kecantikan saya. Sini pak, sini pak, sini pak. Oh krim, gratis. Oke. Oh my god. Muka siapa tadi yang teriak? Hah? Kayak nenek-nenek katanya mas. Muka situ aja. Aduh, standar banget buat saya. Gak ada otot-ototnya sama sekali, gak bergairah. Oke, waduh gue juga pengen jadi gini. Oh boleh mas Uya? Boleh. Itu enak rasanya. Oke. Kebetulan nih, pengen makan buah gue. Oke. Hobi gue. Oke, emang kenapa harus cepat makan semangkanya? Biar enak aja dilihatnya kalau cepat-cepat. Oke, oke, coba, oke. Oke, yuk, ambil satu-satu yuk. Yuk. Apa? Tantangannya nggak ada yang lain apa? Emang kenapa? Gue ngerti. Ya ampun, komplain aja. Gue juga jijik loh, jijik banget. Kalau komplain sih. Kalau itu, udah biarin. Ya udah makan aja kalau mau. Udah, deh, ayo nih. Itu sono, udah. Lagi dia, mau. Kelaparan pasti suka. Iya, iya. Aduh, nih, gak tau. Alergi jijik gue. Masa buah? Laki lu. Buah tuh enak. Kan gua udah terima kayak gini. Udah enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Gua mundur. Gua juga jijik gua. So ganteng. Lah mundur. Harus habis satu-satu aja tapi siapa yang paling cepat? Satu aja tapi yang paling cepat habis. Paling cepat. Oke, silakan lo di sini. Oke, ambil satu. Oke. Sebelah sini. Oke, tenang. Gua juga pengen. Boleh, boleh. Iya boleh. Kalau Mas Uya yang habis gimana dong? Mas Uya, enak gak bos mangga saya? Enak. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Ayo, habisin. Cepet. Ayo. Emang gua jadi jodoh? Ayo. Terus, terus. Sampai habis, terus, terus, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Ya ampun, kamu kasihan banget sih, melepetan. Oke. Dia yang habis, maksudnya. Dia yang habis duluan. Oke, nama lu siapa tadi? Sugeng ya? Sugeng. Sugeng, pria berusia 29 tahun. Suka dengan wanita yang atletis dan seksi. Seperti apakah sosok diri Sugeng yang sebenarnya? Saksikan selengkapnya di Garis Tangan. Lucky, pria berusia 28 tahun. Seorang pria yang suka dimanja dan butuh kasih sayang. Seperti apakah konflik yang terjadi di hidupnya? Oke. Tapi lo emang harus milih dua, jadi memang dua-duanya harus tetap bermain. Sekarang pertanyaan gue adalah, kenapa lo juruh dia makan semangka? Yang keras ngomongnya, nyanyi. Aduh Mas Uya, kalau cahaya harus lembut. Oke, boleh. Kenapa? Karena menurut saya sebuah semangka itu manis seperti saya. Dan enak. Oke. Mas Uya ngeliat saya enak gak? Iya, enak. Enak lah, enak. Oke, ya udah. Silakan kamu kembali sana, semangkanya bisa dibawa kembali. Oke, ada Sugeng dan ada? Lucky, kita panggil saja Arbi dan Rudy. Oke, selamat malam Arbi dan selamat malam Rudy. Malam. Ini ada Devi dengan Sugeng dan Lucky. Oke. Dia suka cowok yang suka olahraga dan suka makan buah. Filosofinya mungkin sehat kali ya. Cuman Rudy, apa yang Rudy lihat dari cowok yang ada di sini? Ini? Siapa namanya? Sugeng. Lucky. Dari Sugeng dulu aja. Boleh? Air. Basah. Perenang.
Air basah perenang. Sebentar. Kolam renang. Kolam renang. Saya melihat kolam renang, tapi saya nggak yakin dia bisa berenang. Hah? Rudy ngeliat kolam renang, tapi dia nggak bisa berenang. Gimana ceritanya sih? Ah. Bisa mas, bohong mas. Main air, main-main air kan. Bohong mas. Apa? Lo tukang bersihin kolam renang apa gimana nih? Oh, saya mulai mengerti. Ada pemandangan indah di sana. Pemandangan indah di sana, kolam renang nggak bisa berenang. Oke, minta kursi. Oke, pemandangan indah, kolam renang nggak bisa berenang. Oke, kita akan relaksasi di sini. Terima kasih om. Oke. Oke, Sugeng. Silakan Sugeng. Apa yang akan Arbi lakukan sama Sugeng? Saya coba untuk relaksasi Sugeng, jadi ya, ketika Sugeng sudah masuk kondisi relaksasi, dia akan menceritakan apapun yang terjadi di masa lalunya. Iya, iya. Oke, jadi saya tidak membuat dia hilang kesadaran, tapi dengan dalam masih dalam tahap sadar. Oke. Fokus ke ujung sana. Oke, apapun yang kamu rasakan, tarik nafas lewat hidung, keluarin dulu. Oke, senyaman mungkin, udah nyaman. Oke, relax, tarik nafas lewat hidung. Keluarin dulu. Oke, relax, apapun yang terjadi nanti, ketika kamu menarik nafas, keluarin dulu. Apapun yang terjadi membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan mata kamu menjadi lelah, lebih nyaman, lebih rileks ketika melihat jam tersebut, ikuti gerakan jamnya melalui mata kamu, dan biarkan lebih nyaman, lebih rileks, lebih lelah tersebutnya. Satu, lelah, dua, lebih nyaman, dan tiga, lebih rileks. Apapun yang terjadi nanti, siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu, menjadi lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Satu, dua, tiga. Oke, Sugeng, ceritakan yang sebenar-benarnya mengenai diri kamu. Kolam berenang itu maksudnya apa tadi yang Rudy lihat? Sebenarnya sih, saya bukan pelatih renang, mas. Sebetulnya bukan pelatih renang? Iya. Loh, kita juga belum menyebut kamu pelatih renang. Emang kamu pelatih renang atau gimana? Kamu ngaku-ngaku pelatih renang atau gimana maksudnya? Saya di sana pelatih renang, mas. Kamu di sana pelatih renang, tapi kamu bilang kamu bukan pelatih renang. Maksudnya apa ya? Buat modus aja mas. Apa? Buat modus? Iya. Ngaku-ngaku jadi pelatih renang buat modus. Maksudnya modus gimana ya? Biar bisa Kenapa? Jadi tuh Oke. Pas mau renang gitu kan kita pemanasan mas. Iya. Kita pemanasan dulu sebelum renang ada baiknya kan, biar kita otot-otot itu lemas ya kan, ya. Terus biar lancar berenangnya. Ya. Dan saat pemanasan itu kayak oke. Kita coba gimana ya? Praktekin. Oke. Apa gimana? Curi-curi kesempatan. Oh, curi-curi kesempatan. Oh, jadi murid-murid kamu tuh cewek-cewek gitu? Iya, dan itu seksi-seksi semua. Mesum dong lo. Oke, sekarang gini, intinya adalah, ya, lo bukan pelatih berenang. Bukan. Punya kebiasaan apa lagi lo memanfaatkan situasi? Jujur. Sebenarnya sih di sana saya ngoleksi barang-barang antik. Barang-barang antik. Dan saya ada bukti. Maksudnya? Saya juga ngoleksi barang-barang dari mereka-mereka itu. Wanita, maksudnya wanita. Mereka-mereka ngoleksi barang dari mereka-mereka, lo maksudnya nolong gitu? Iya. Dikasih apa nyolong? Hah? Ngambil nyolong. Klepto? Klepto lo, ih! Ih! Hari gini cowok klepto! Apa aja yang lo ambil? Terus? Cuma satu mas, banyak mas. Terus barang-barang itu buat apa? Ya saya bawa pulang mas, buat saya koleksi di rumah. Bawa? Ada sih, banyak. Ada yang dibawa nggak? Barang-barang antiknya ada. Ada di mana? Ambil, coba ambil. Ada di belakang. Ya ambil. Ambil. Di mana? Di mana di belakang? Oke. Apa nih? Ah.
Apaan tuh? Ih, lu jijik banget sih.